Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberi pesan sekaligus menyemangati Asnawi Mangkualam yang kini berkarir di klub Ansan Greeners. Asnawi saat ini menjalani musim kedua di Liga 2 bersama klub berjuluk The Green Wolves. Agak berbeda dibanding musim pertama ketika masih ditangani Kim Gil-sik, saat ini di bawah arahan Cho Min-kook, bek kanan skuad Garuda itu tampak kesulitan mendapat menit bermain. Shin pun sudah bertemu dengan Cho membahas soal Asnawi dan mantan pelatih timnas Korea Selatan itu juga memberi wejangan kepada pemain jebolan PSM Makassar tersebut. Apakah Anda wingback atau fullback? Jika wingback dapat menggunakan jauh lebih dari sayap ke depan, kata Shin seperti diunggah Ansan Greeners di saluran YouTube. Ini akan menjadi waktu untuk mengenal dirimu lebih jauh lagi. Jangan berkecil hati, lakukan penguatan tubuh. Saya menyemangati kamu, sambungnya seperti dialihbahasakan oleh penerjemah Timnas Indonesia, Jong Seok Seo, kepada Asnawi. Sejak Februari hingga kini, Ansan sudah melakoni 8 pertandingan dengan perincian 7 laga di Liga 2 dan sekali di Piala FA. Sementara Asnawi tercatat baru 4 kali main di Liga Domestik dengan durasi 41 menit dan bermain 90 menit dalam laga Piala FA. Dalam sebuah kesempatan sebelum Liga 2 bergulir, Cho sempat menyatakan ingin mengubah Asnawi bermain lebih ke depan. Selain menjadi bek kanan, Asnawi musim ini juga sempat ditempatkan sebagai gelandang. Shin saat ini sedang berada di Korea Selatan mendampingi Timnas Indonesia U19 yang sedang menjalani pemusatan latihan dan uji tanding. Asnawi. Through the legs. Shot on. Back to Asnawi. Can he finish? Yes, they can. What a goal that is.